Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan harian saat ini adalah Jemaat yang Ambigu. Saya akan membacakan firman Tuhan dari tulisan Paulus kepada Jemaat Korintus demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptiskan dalam nama Paulus? Itu ayat yang kita bisa baca dari surat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudara, dengan perkembangan teknologi media komunikasi dan keterbukaannya, kita saat ini sedang mengalami semakin banyaknya kemungkinan atau alternatif di berbagai sisi kehidupan. Bergereja di masa kini tak luput dari berbagai tarikan-tarikan ajaran dan denominasi gereja atau komunitas Kristiani. Dalam sebuah komunitas Kristiani, tak jarang pengaruh luar gereja kadang menjadi pemicu terjadinya polarisasi. Adanya kelompok-kelompok yang merasa tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Jika keadaan ini dibiarkan, jemaat Tuhan akan menjadi tersesat. Dalam satu komunitas gerejawi, dapat saja kita menemukan seseorang sahabat kita tidak dapat berjalan bersama dengan sahabat kita yang lainnya. Kita sedang berada dalam gejala hidup menggereja yang ambigu. Mengapa ambigu? Karena kita selalu merindukan adanya gereja sebagai tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Gereja sebagai mempelai Kristus. Dan dibandingkan dengan gereja sebagai tubuh Kristus yang kelihatan dalam persekutuan fisik, persaudaraan yang terlihat dan teraba, terasa, yaitu kita semua. Tetapi kadang terjadi adanya jarak dan pembedaan yang kontras antara keduanya. Tidak ada titik temu satu sama lainnya. Karena itu Paulus menasihatkan supaya gereja memiliki kemauan untuk erat bersatu dan sehati sepikir. Adanya kelompok-kelompok dalam gereja adalah suatu realitas yang memperkaya daya dukung yang menghidupi gereja tersebut. Tetapi ketika kelompok yang satu merasa diri lebih dari kelompok yang lainnya, itu berpotensi terjadinya perpecahan. Sehati sepikir adalah suatu proses saling memberi dan bukan proses saling mendapat atau mengambil, apalagi dengan paksaan. Ada ungkapan dari Henry Ward Beecher yang berkata, "Di dunia ini bukan apa yang kita ambil, melainkan apa yang kita relakan yang membuat kita kaya." Rasul Paulus sebagai salah satu pemimpin gereja mula-mula menasehatkan jemaat Korintus yang kaya dalam segala hal, tetapi sangat miskin dalam memberi, termasuk juga dalam memberi hati dan pikiran mereka untuk menghidupi gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai anggotanya, tetapi terhubung satu dengan yang lain. Paulus punya itikad yang baik, yaitu menasehati jemaat. Dan seorang pemimpin perlu memiliki kepemimpinan yang didasarkan pada itikad yang baik. Itikad baik bukan berarti memposisikan diri dan berusaha menyenangkan orang banyak, melainkan memiliki komitmen yang jelas serta sepenuh hati untuk membantu para pengikut.
Kita muak terhadap pemimpin-pemimpin yang kita takuti. Kita muak terhadap pemimpin-pemimpin yang membiarkan kita berbuat sekehendak hati dan tidak mencintai kita. Yang kita butuhkan adalah menjadi pemimpin yang punya hati. Pemimpin yang mau membantu kesusahan orang lain dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Pemimpin seperti itu tidaklah habis pekerjaannya dan pengikutnya. Seorang pemimpin meraih kekuasaannya justru dengan membagi-bagikannya. Ini adalah kutipan dari Laksamana James B. Stockdale. Karena itu ketika masih ada cinta kita kepada gereja kita, marilah kita sehati sepikir, saling memberi, saling melayani, dan bukan saling menguasai. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.